Halo, ketemu lagi di channel YouTube Bakpao TV. Oke, kita akan langsung saja di video berikut ini. Kita sudah lama nggak upload video, ya video apalah, iseng-iseng gitu. Jadi ini mungkin udah terlalu telat. Jadi nggak apa-apa lah buat apa nambah-nambahin konten di channel YouTube Bakpao TV. Langsung saja kita akan unboxing sebuah smartphone Xiaomi Note 3 Pro, versinya yang Pro tapi di sini nggak ada tulisan Pro. Oke, langsung aja, nggak usah basa-basi, langsung kita keletek. Plastiknya, dan ini dia. Lumayan layarnya, smartphone-nya enggak apa ya, kayak iPhone gede kan, gede boxnya sama kok, gede boxnya sih, smartphone-nya sebesar box. Ya ini dia, ada unit Xiaomi Note 3 Pro. Ini enggak autofokus ya, harus fokusin dulu. Ah, tau lah, ini dia tampangnya. Di sini ada stiker lagi, PSP. Dan sini ada micro USB, ada mic. Di sini ada buat loudspeaker atau headset. Di sini nggak tahu ini apa. Dan ini adalah yang paling keren, ini adalah sensor infrared. Buat remote TV bisa, buat remote AC bisa, buat remote apa yang mengandung infrared. Pokoknya insya Allah bisa. Memang bisa sih. Ya, itu saja. Oh ya, ini apa? Model SIM-nya ini hybrid, jadi kartu SIM kalau mau pakai dua SIM itu harus ngorbanin micro SD. Jadi gimana ya, kalau dua SIM micro SD-nya nggak bisa dipasang, kalau satu SIM micro SD-nya baru bisa dipasang. Nah, itu aja. Ini yang ya garansi distributor dan dari Xiaomi-nya langsung, garansi 1 tahun. Ini harganya tadi sekitar 1.800.000. Saya beli secara offline. Ini apa ini? Kitab-kitab. Ini ada kabel USB dan di sini ada apa nih? Cas-casan. Adaptor buat charge baterai. Udah itu aja, kosong melompong. Sekarang smartphone zaman sekarang isinya cuman gini ya. Dulu handphone aja isinya lengkap banget, ada headphone dan macam lain sebagainya. Oke, gitu aja videonya. Semoga ini bisa menghibur atau menjadi referensi. Xiaomi Note 3 Pro. Maaf videonya kurang bagus. Oke, langsung saja. Kita pamit dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Caci maki, silahkan, boleh. Terima kasih, salam Bakpao TV. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ini kameranya nggak bisa autofocus. Harus manual. Lumayan gede juga nih.